Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah terlimpah untuk Anda semua. Kali ini kami akan hadirkan informasi seputar ketumbar. Masih banyak orang yang belum mengetahui manfaat air ketumbar bagi kesehatan. Ketumbar lebih sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk melengkapi cita rasa masakan. Padahal tidak hanya itu, air rebusan ketumbar juga bisa dijadikan minuman berkhasiat. Ketumbar merupakan salah satu makanan dan tanaman herba yang kaya akan nutrisi. Tak hanya bisa dikonsumsi langsung, ketumbar juga bisa diolah menjadi jamu atau teh herbal. Hal ini karena di dalam air ketumbar terdapat beragam nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti kalsium, fosfor, kalium, magnesium, zat besi, folat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Selain itu, ketumbar dan air ketumbar juga kaya akan senyawa antioksidan seperti tocopherol, karotenoid, flavonoid, tanin, antosianin, lutein, zeaxanthin, dan quercetin. Berikut ini adalah manfaat air ketumbar. 1. Mengatasi masalah pencernaan. Salah satu manfaat air ketumbar yang cukup terkenal adalah untuk mengatasi masalah pencernaan seperti mual, diare, dan perut kembung. Ini karena kandungan serat dalam ketumbar bisa meningkatkan kerja sistem pencernaan Anda secara keseluruhan. Tak hanya itu, air ketumbar juga memiliki sifat antioksidan, antibakteri, dan anti radang. Manfaat ini menjadikan air ketumbar dapat digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi gangguan pencernaan. 2. Melawan infeksi. Selain antioksidan, ketumbar juga mengandung senyawa yang bersifat antibakteri atau antimikroba, yaitu dodekanal. Senyawa ini disebut bisa melawan dan membasmi bakteri penyebab diare dan keracunan makanan, seperti E. coli dan Salmonella. Tidak hanya itu, air ketumbar juga disebut mampu melawan bakteri penyebab infeksi saluran kemih atau ISK. 3. Menurunkan kadar gula darah. Beberapa riset menunjukkan bahwa ekstrak ketumbar dan air ketumbar mampu meningkatkan produksi dan kinerja hormon insulin sehingga kadar gula darah bisa terkontrol. Efek ini menjadikan air ketumbar baik dikonsumsi untuk mengurangi risiko Anda terkena penyakit diabetes. Meski demikian, untuk mencegah diabetes, Anda tidak bisa hanya mengandalkan air ketumbar. Agar gula darah tetap terkontrol, Anda perlu menjalani gaya hidup sehat, yaitu dengan rutin olahraga, konsumsi makanan sehat dan bergizi, kurangi asupan gula, serta jauhi rokok dan minuman beralkohol. 4. Menjaga kesehatan jantung. Ketumbar, baik yang dikonsumsi langsung atau sebagai air ketumbar, juga baik untuk kesehatan jantung. Ini karena ketumbar dapat mengontrol tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sehingga baik untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. 5. Melawan efek radikal bebas. Senyawa fitokimia pada ketumbar seperti terpinen, quercetin, lutein, dan flavonoid memiliki sifat antioksidan yang cukup kuat. Antioksidan tersebut berfungsi untuk melawan efek radikal bebas pada tubuh. Zat antioksidan juga berperan penting untuk mengurangi peradangan dan menurunkan risiko terjadinya berbagai penyakit seperti kanker dan diabetes. Cara menyiapkan air ketumbar. Jika Anda tertarik untuk mengkonsumsi air ketumbar, cobalah ikuti cara membuat air ketumbar berikut ini. Bahan-bahan: 2 sendok biji ketumbar, 1 liter air. Cara membuat. Pertama,
didihkan 1 liter air. Kedua, masukkan 2 sendok makan biji ketumbar ke dalam air mendidih dan diamkan setidaknya 15 menit. Ketiga, saring biji ketumbar dan air rebusannya. Keempat, biarkan selama 2 jam, lalu minum air rebusan biji ketumbar tersebut. Anda juga bisa menambahkan bahan-bahan herbal lainnya untuk ditambahkan ke dalam air rebusan ketumbar, seperti bunga hibiskus, kapulaga, jahe, serai, atau kunyit. Air ketumbar umumnya aman dikonsumsi sebagai jamu atau minuman herbal untuk memelihara kesehatan tubuh. Namun, bukan berarti minuman herbal ini tidak memiliki efek samping ya. Anda perlu berhati-hati sebelum mengkonsumsi air ketumbar, terutama jika Anda tengah mengonsumsi obat diabetes yang dapat menurunkan gula darah. Jika dikonsumsi berbarengan dengan air ketumbar, hal ini berisiko menyebabkan terjadinya penurunan kadar gula darah secara drastis atau hipoglikemia. Oleh sebab itu, apabila Anda ingin menggunakan air ketumbar untuk mengobati suatu penyakit, atau jika Anda memiliki kondisi medis tertentu dan ingin mengkonsumsi air ketumbar, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya. Demikian tadi manfaat ketumbar dan bagaimana cara menyiapkan air ketumbar agar bermanfaat bagi kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.